بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين منزل الكتاب المبين على النبي الصادق الامين بواسطه جبريل الروح الامين والصلاه والسلام على سيد الخلق اجمعين نبينا ورسولنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين Amma ba'du, Sahabat pemirsa TV10 Yang dirahmati Allah Yang disayang Rasulullah SAW Pecinta Al-Quran Mari saat ini kita akan Melanjutkan pembahasan yaitu Surah An-Nas Kita akan memperbaiki bacaan kita Kita akan bersama-sama belajar Bagaimana melafalkan Surah An-Nas sesuai dengan yang dituntunkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW Sebelum itu saya akan bacakan terlebih dahulu surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal a'udzu birabbin nas. ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة annas Baik. Alhamdulillah sudah kita bacakan surah An-Nas. Selanjutnya kita akan membedah atau menguraikan hukum tajwid dan bagaimana melafalkan bacaan surah An-Nas yang tepat yang sesuai ditentukan yang dituntun oleh Rasul kita Muhammad SAW. wasallam. Jadi dari ayat pertama wal a'udzu bi nah, di sini ada berapa hukum? wal yaitu di situ ada huruf lam sukun. Di sini hukumnya izhar. Kenapa dia dibaca izhar? Izhar itu jelas, dibaca jelas karena lam di sini lam yang ada pada fiil, lam fiil. Sebagaimana dituturkan oleh Al Imam Jamzuri rahimahullahu taala dalam matan tuhfatul atfal yaitu wazhiranna la ma mutlaqa fi nahwi qul wa qulna wal maka selalu senantiasa izharkan atau baca jelas lam sukun yang ada pada fi'il atau pada kata kerja nah, maka di sini hukumnya lamnya izhar nah ketika lam ini dibaca izhar bacalah dengan sifatnya yaitu apa sifat huruf lam sifatnya tawassut atau bainiyah Nah, kemudian huruf qof-nya jangan lupa kuat dia Makhrajnya dari pangkal lidah, pangkal lidah, lidah yang bagian belakang. Maka baca un nah, seperti itu. Dan lam sukunnya tidak dihentak Qul tapi alirkan sedikit Qul juga tidak sampai berlebih Qul au nah, terlalu berlebihan, tengah-tengah dia Qul au nah, seperti itu. Kemudian Berikutnya a'udzu. A'u di sini ada dhammah bertemu wa sukun. Maka bacaannya mad Panjangnya satu alif atau dua harokat. Nah, kemudian ada huruf hamzah dan ain. Maka bedakan dua huruf ini. Hamzah dia dari tempatnya angkal tenggorokan, sedangkan ain dari tengah tenggorokan. Bedakan pelafalannya. Auzu. Nah, seperti itu. Kemudian huruf dzal dikeluarkan dilafalkan dari ujung lidah bertemu ke ujung gigi seri atas dzu qul seperti itu. Nah, berikutnya bi rabbi. di sini ada huruf ra. Huruf ra huruf ra baca dengan tebal. Fakhimir ra. Tebalkan ra-nya. Kenapa? Karena dia berharokat fathah. Nah ro ini bisa bisa tebal bisa tipis ro ri nah, ketika dia kasroh tipis tapi karena di sini fathah baca dengan tebal biarobi kemudian biarobinas nah di situ ada binas ada alif lam tapi tidak dibaca apa hukumnya idrom syamsiah artinya masuk saja langsung tidak perlu baca lamnya langsung masuk ke mana masuk ke huruf nunnya itu kenapa karena huruf lam dan nun ini tempatnya dekat sehingga dibaca idgham saja idgham syamsiah 14 huruf salah satunya huruf nun maka baca langsung dimasukkan dan karena nunnya bertasdid maka baca dengan gunnah yaitu didengung didengungkan ul bin ah dengung kemudian nas wakaf di situ ketika kita wakaf di situ hukumnya mad arif lis sukun panjangnya boleh satu boleh dua boleh tiga alif itu nah misal kami contohkan dengan dua alif yang umum dipakai biarobin nas kemudian huruf sing di akhir jangan lupa dia sifatnya ngalir, dialirkan, dihembuskan. Ada sifat rikhwah mengalir, ada sifat hames, yaitu aliran nafasnya. Sedangkan kalau rikhwah aliran suaranya. Maka bacanya ul Nah, itu ayat pertama. Nah, seperti itu. Sempurnakan setiap hurufnya dikeluarkan dari makhrajnya, tunaikan sifat-sifatnya. Kemudian di ayat kedua kami lanjutkan malikin nas nah, di situ ada huruf mim fathah kasroh liki nah, harokat harokat tadi juga sempurna kan itmamul harokah tunaikan harokat harokatnya ketika dia fathah ma ma buka fathah dibuka rahangnya turun ma ketika kasroh liki maka jangan sampai miring dan malikin meskipun melafalkannya keras tetap malikin nas tetap kasrohnya disempurnakan tidak sampai miring. Kemudian an nas sama seperti di ayat pertama tadi yaitu an idgham syamsiyah baca masuk dengungkan nun tasydidnya dengan hukum gunnahnya ditunaikan nas nah di situ mat'arid disukun dibaca satu atau dua atau tiga alif. Kami bacakan ayat duanya Malikin Nas. pemirsa di rumah, sahabat TV 10 mari kita perbaiki bacaan ini. Sebagaimana tadi telah dijelaskan, maka tunaikan hukum-hukumnya. Sebagaimana disebutkan oleh leh Al Imam Ibnul Jazari rahimahullah taala. Wal tajwid hatmun lazimu. Man lam yushahhihil Qur'ana athimun li'annahu bihi al-ilahu anzala wa hakadza minhu ilayna wassala. Kata Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, beliau berkata, "Dan mempelajari tajwid, membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu sesuatu yang wajib, lazim." Karena siapa yang tidak mau membetulkan bacaan Al-Qur'annya, maka dia jatuh akan dosa, kenapa dosa? karena ketika kita membaca tidak sesuai, yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang dengungnya kurang, maka ini ada ketidaksempurnaan, ada beberapa hal yang kalau kita salah merubah makna, maka ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Jazari sebagai dosa, seperti itu karena merubah makna Al-Quran kemudian kenapa harus seperti itu? karena Quran turun itu dari Allah, malaikat Jibril mewahyukan kepada Nabi, "Ya begitu, dengan apa? Dengan tajwidnya, maksudnya, dan begitulah Al-Quran itu sampai kepada kita, sampai dari Nisan guru kita kepada kita, dengan tajwidnya, dengan aturan-aturannya. Kami lanjutkan di ayat ke-3: nah, 'Maka, di ayat 3 ini ada huruf hamzah, huruf hamzah jangan dibaca lemah.'" baca dengan syiddah kuat ilahin ilah 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 ila syiddah kuat kan hamzahnya kasrohnya disempurnakan i meringis la matobiyai baca panjang dibaca panjang satu alif ilah kemudian hin sama langsung masukkan ke huruf nun alif lamnya tidak perlu dibaca. Nah, itu hukum idrom syamsiah. Kemudian hin didengungkan dulu. Kemudian nas nah, mat arid disukun. Nah, inilah ayat tiga baca panjang dinas baca satu dua atau tiga alif. Seperti itu ini ayat satu sampai tiga di surah nas Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan lagi di ayat berikutnya. Nah, sekarang kita akan jeda terlebih dahulu. Alhamdulillah, kita jumpa lagi. Kita akan melanjutkan Surah An-Nas yang tadi kita, sudah kita bacakan kita akan melanjutkan di ayat 4 sampai ayat 6 nah di ayat 4 min nah, waswasil di nah, sini ada nun sukun bertemu huruf syid maka hukumnya ikhfa haqiqi nah, hukumnya ikhfa haqiqi apa itu baca dengan samar Baca samar-samar nun sukunya. Jadi tidak min, tidak dibaca jelas. Tidak juga langsung ke shin. Mish, mish, enggak. Tapi misharri. Misharri. Samar-samar langsung ke makhrajnya huruf shin. Di mana makhrajnya huruf shin? Yaitu di tengah lidah. Di tengah lidah naikkan. Sha, sha. Maka dengungkan di situ. Misharri. Bukan mingsharri. Kalau ming maka ini pelafalan ketika nun sukun bertemu kaf. Ang, nah, ang, seperti itu. Ang yang kita tahu eng itu itu kalau bertemu huruf kaf. Tapi ketika bertemu huruf shin ya letakkan langsung lidahnya ke makrotnya tempat keluarnya huruf shin. Misheri. Nah, kemudian ada rok bertasdid yang dia berharokat kasrah Kasrah. Maka tipiskan tidak perlu syar tebel dulu tidak perlu karena langsung dimasukkan ke harokatnya dia yang tipis syari syari langsung dibaca tipis getarannya tipis seperti itu nah tebal tipis itu dari mana pembedanya kalau tebal tadi misalnya di ayat pertama biarobi kalau ini tipis maka pangkal lidah itu turun ri ri tapi kalau tebal pangkal lidahnya dinaikkan ro 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 ri 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 nah, seperti itu maka ketika tipis turunkan pangkal lidahnya mi syarril was wasil khannas al was khannas di sana ada di dua kalimat ini al wa dan al sama-sama ada alif lam lamnya sukun maka baca Ilmu dibaca jelas. Kenapa? Karena yang alwa bertemu huruf wawu. Yang alqa dia bertemu huruf kha. Makhrajnya jauh lam dengan wawu, lam dengan kha. Tidak dekat seperti tadi misalnya nun gitu. Maka baca jelas. Sempurnakan huruf lamnya, sifatnya pertengahan. Jangan dihentak, jangan di -alurkan lepas. Mi syarril was. Jangan seperti itu. Jangan juga mi syarril was. Sampai dengung, tidak perlu cukup tengah-tengah Misharil -tengah. waswasil khonnas seperti itu kemudian waswa sukun dihembuskan nafas dan suaranya wa al waswa baca dengan panjang satu alif seperti itu al khonnas khonnas nun bertasdid dibaca dengung gunnah hukumnya nas mad disukun baca panjang satu atau dua atau tiga alif nah catatan untuk mad disukun sahabat alquran pemirsa sahabat tv 10 semua untuk matarib disukun ini di surah nas ini mad disukun semua akhir ayatnya di surah al-fatihah maka kalau ada ayat-ayat seperti ini ayat satu mad akhirnya akhir ayat 2 juga amat arifnya yes, sukun uh, ayat 3 ayat 4 bahkan sampai ayat 6 maka harus konsisten tidak boleh kita ayat pertama dibaca satu alif ayat kedua dibaca dua alif ayat ketiga dibaca tiga alif jangan baca konsisten ul misal itu segitu maka madikin <mizapan> nas harus sama jangan Malikin nas Terus di ayat 3 Ilahin nas. Lebih panjang Nah ini tidak konsisten Tidak tidak baik Tidak boleh Bahkan ini masuk ke kesalahan Tapi kesalahan ringan gitu. Berikutnya di ayat yang kelima Alladhi yuwaswisu fiyasudurin nas Alladhi Allah Nah ini a alla hamzanya hamzah wasal. Jadi semisal kita baca ayat 4 ke ayat 5 sambung a-nya tidak dibaca. Min syarril waswasil khannasil ladzi. seperti itu. Tapi kalau kita mulai a-nya dibaca a gitu. Allazi. Allazi kemudian lamnya alnya hukumnya idgham syamsiyah dibaca masuk ke langsung ke huruf lam sehingga dia tulisannya. di tulisannya Z dibaca panjang satu alif atobiyi yuwas wisu was sin sukun dihembuskan dialirkan suara dihembuskan nafasnya dihembuskan nafasnya was wisu fi mat juga baca panjang satu alif sudu Nah, di sini ada huruf hati-hati. Nah, di sini ada banyak sin, ada banyak yang berembus. Bedakan huruf sod dengan sin. Huruf sod dia huruf tebal. Maka tebal tadi pangkal lidah dinaikkan. <tuh> beda dengan su dengan su. nah, seperti itu, beda. su tebalkan dia. Sudu matobi'i satu alif panjangkan satu alif fi sudu al nah ini harus imbang jangan matobi'i tadi satu alif tapi ada yang beda gitu panjangnya rin. rin-nya dibaca tipis karena kasroh sebagaimana tadi di ayat 4 pangkal lidahnya diturun diturunkan rinas sama maka di sini ada ilgam syamsiah masukkan ke nun nunnya bertasydid dengungkan rin nas mat aridh dipilih salah satu misal kita pakai tempo bacaan cepatnya maka satu alif satu alif semua dari awal awal surah sampai akhir gitu kul birabbin nas malikin nas terus jangan sampai tiba-tiba karena misal buat sholat terus ayat 6 nya mau rokok kan minal jinnati wan tiba-tiba panjang nah ini tidak konsisten kalau kita tadi satu alif satu alif minal jinnati wan nah seperti itu meskipun meskipun agak mungkin kan mau sholat atau tiba apa tapi konsisten kan seperti itu itu jauh lebih baik gitu terbebas dari lahan atau kesalahan yang ringan bahkan berikutnya di ayat terakhir di ayat 6 minal jinnati al jin, -jin lam sukun lagi di sini lamnya isim nah ini tadi lam yang idgham syamsiyah izhar qamariyah berbeda dengan lam yang ada di ul kalau ul tadi selalu izhar kalau di yang anas an itu ada lam-lam yang dibaca idgham lamnya tidak dibaca dimasukkan ke huruf berikutnya minal jin ini lamnya dibaca sukun maka dia izhar dibaca jelas izhar qomariyah karena jim termasuk 14 huruf qomariyah jinnati nun bertasydid didengungkan begitu pun wanna nunnya juga tasydid dibaca dengung wanna wal wannas wanya alif lam tidak dibaca langsung nas dan ditutup dengan mat arid sukun nah yang perlu diperhatikan di anas di akhirnya seluruhnya ditutup dengan sin sukun sama seperti di yuwas wisu atau min syarril was wasi maka dia sinnya akan jadi sukun gitu karena di wakof maka bacalah dia, dia dengan hembusan nafas dan dialirkan suaranya seperti itu, tidak langsung apalagi dihentak, kan huruf sin tidak dihentak minal jinnati <wan> -nas> nah, bukan wan nas langsung habis, seperti itu, tidak tapi dialirkan nah, seperti itu pemirsa nah, terakhir, sebelum kita cukupkan saya akan bacakan sekali lagi surah annas بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله سكيان Terima kasih sahabat TV 10 semuanya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya Al-Qur'an dan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.